harga beberapa jenis cabai di pasar tradisional Kota Cimahi masih tinggi. Hal itu dipicu minimnya pasokan, akibat hujan yang terjadi di sebagian wilayah saat ini. Berdasarkan pantauan di pasar atas baru Jalan Kolonel Masturi, Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 beberapa jenis cabai yang mengalami kenaikan di antaranya cabai rawit merah, cabai keriting merah, dan cabai tanjung. Tingginya harga beberapa jenis cabai ini sudah berlangsung selama sebulan terakhir. Seperti yang diungkapkan Idris, 46, salah seorang pedagang sayuran di pasar atas baru. Menurutnya, cabai rawit merah saat ini masih dijual dengan harga Rp100.000 per kilo dari asalnya Rp60.000 per kilo, cabai keriting merah Rp90.000 per kilo dari asalnya Rp40.000 per kilo, dan cabai tanjung dari asalnya Rp40.000 per kilo menjadi Rp80.000 per kilo. Kenaikannya sudah berlangsung selama satu bulan, belum ada penurunan lagi, ungkapnya. Menurut Idris, penyebab kenaikan harga sejumlah komoditas cabai karena faktor cuaca. Cuacanya banyak hujan, jadi pada gagal panen. Ya akibatnya pasokan berkurang, dan harga pun mahal, katanya. Ia pun memperkirakan harga cabai masih akan bertahan, mengingat kondisi cuaca yang masih terjadi hujan. Sekian harga sawit untuk tanggal 27 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.